I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Daripada bertanya je, Mat, asal dia. Lalu dia bertukar pelan untuk membuatnya. Sekarang ni aku dah celtic-celtic. Tadi yang kau tengok aku buat video time slap tu, aku dah celtic dah cover hit kereta member aku. Aku kena jalan kerja lah. Job dia hari ni, kita powder coat cover hit Evo 3. Dia nak minta tolong powder. Powder kalau apa? Kalau hitam je dia minta kat aku. Nak hitam menggelutu. Boleh bang, tak ada masalah. Mari aku buat. Daripada dia tengok-tengok je dan melibatkan keuangan dah dia dengan aku, alhamdulillah dapat job untuk cover hit ni. Punya engine ni aku tutup celtic dah. Trik-trik untuk cover plug ni aku dah bubur nut 10 lah balik mula. Sebabnya kalau aku tak bubur nut 10 ni, nanti trik ni tak tune. Dia punya lubang angin ni, bleeder ni pun aku dah seletik dah. Bawah, bahagian bawah tadi aku tengok lah. Aku dah buat video time select tu. So sekarang ni kerja dia, aku nak tembak powder pula. Pak mesin powder ada kat sini. Aku punya powder ringka ni ada kat sini. Dia powder ni sama je macam powder kilat tau. Tapi beza bila bapak kau nanti, anda jadi menggerutu. Menggerutu macam ni, pasir-pasir kasar ni. Minat masing-masing lah benda ni. Main kalau hitam menggerutu. Keting kau dah cantik sekarang ni, Noah. Keting kau dah cantik, Noah. Tapi kenapa kau pilih kali ni, Noah? Asalkan kau jangan pilih jalan hitam, tak apalah tu. Okeylah, cover hitam tak apa. Jangan pilih jalan hitam. So sekarang ni kita buat job kita di tengah panas ini. Jalan dulu. Ibu, mana-mana brother yang nak buat tu, contact le. Barang ni tak blasting, Mat. Barang ni cuma buang kala. Blasting jahanam lah. Wah kan, proses dah nak mula, Mat. Supply current wajib kena ada. Kalau kau tak buang current, memang debu ni tak pegang ni. So untuk Noah, bismillahirrahmanirrahim. Menggutu main, Noah. Jangan tak main. Oh, angin kuat eh. Bukan angin kan, angin pak. Nikmat-nikmat. Letak macam ni eh. Satu cover heat, pasang sebiji oven. Ha, membazir lah sikit gas kat itu. Sebab benda ni benda kecil, sepatutnya kita boleh ubur dalam benda kecil je. Ha, tapi kita tak ada, kita ada yang ni je. So enjoy je lah, pakai lah. Yang bawah tadi aku dah buka balik dia punya sok kabar tu. Kan aku tutup, aku tutup pakai, nampak dah tergebang dah. Aku dah buka semula. So dalam ni tak ada lah masuk dia punya powder, wabuk powder tak ada lah masuk. Sebab dah tutup. Yang ni dah cun-cun. Jangan cerita banyak-banyak kat luar ni, bahaya. Sebab banyak benda boleh berlaku. Jatuh, habuk. Oh, benda tu memang perik, Mat. Kalau kena, Mat, bulan puasa ni kalau kena. Aku tak tahu, ada yang terdua. Kalau tak, aku buat baru dan juga aku berbuka je terus. Itu je cerita dia. Tapi berat kata berbuka dululah. Sebabnya yang penat benda semua kan. Tak terkawal, Mat. Iman ni pay. Kita iman ni pay. Tapi jangan minta masalah macam-macam. Jalan terus. Buka oven. Bakar 10 minit, kita balik mandi lah. Ni tak darat sangat ni, boy. Gila lah. So sementara tu kita tunjuk sikit. Ni yang aku produce sebelum ni. Sebab aku punya cross member, aku punya mounting. Cantik tak? Ni tak cantik, ni cemar lah. Ni hok ni sebab aku bubuh atas trodi ni. Dia rosak lah sikit kala sebab bawah ada pasir, habuk benda. Tapi daripada segi kilat dia tu, bagi aku cukup lah. Dia macam baru dah. Sebelum ni kau tengok video bagang ni macam mana dia selam dalam tu, selam dalam ni, masuk dalam kimia apa semua. Tengok aku punya tapak berat, tapak apa ni, tapak bateri tu dah cun balik lah. Semua dah all black lah semua tu. So macam tu juga dia keluar ni kan. Tapi berbeza, yang ni ringka, yang dia shiny. Sekejap lagi kita tengok result untuk kita punya cover heat ni pula. Bukan sekejap lagi lah, malam-malam besok ke apakah. Aku dah sabar nak balik ni, siap-siap pakar ni, aku nak balik lah. Perih. Ni result yang dapat, alhamdulillah. Ringka kan? Ni ringka yang gua bagi kat dulu. So bagian belakang kau tengok, puas hati tak puas hati, macam ni je yang kita orang boleh buat. So untuk cover heat ni memang tak ada blasting. Macam aku cakap, dia 100% kita buang pakai pelway sahaja. Ni lah, dia ada kasar-kasar dia ni. Memang owner nak macam ni. Kau nak tengok muka owner? Sekejap gua payung muka owner. Tapi job kita today, tomorrow is tomorrow. Sebab benda ni buat yesterday. Benda ni buat yesterday. Tapi hari ni, today, orang khabar, badan segar lagi. Sebabnya kita tak buat apa-apa lagi. So hari ni jomlah ikut aku kan. Aku cakap aku nak pergi buat barang sikit. Oh ni, kek ya.
kancil yang aku cakap nak bawa ni owner. Bang, apa abang punya taste untuk abang punya kavik tu bang? Okay, terima kasih dengan jawapan abang. Dan abang telah berjaya untuk abang punya enjin lah kan. Untuk berjaya untuk kosmetikkan enjin abang. So terima kasih sebab berhubung berkait dengan tayar racing juga. Di abang-abang lain kalau abang nak buat, abang boleh roger saya lah kan. So abang macam mana kata-kata abang? Berhati, okay, baik bang. Terima kasih bang. Kalau macam tu terima kasih bang. Eh? Memang kira kan dia tak terjawab tu ni. Gerang aku. Oh, kalau tidak kan main dia. So jomlah ikut aku, kita pergi mentakak jap. Lepas tu kita pergi ke tempat yang kita nak pergi. Kau ikut je aku hari ni. Kan? Berat kau nak angkat eh. Mak mak, let's go. Everybody hands out. Hands out. Let's go, brother. Sekarang ni pukul berapa? Pukul 1. Sekarang ni pukul 1, brother. So kita move to mentakak kedai Ahong. Bukan kedai Ahok eh. Okay. Ini kita nak pergi kedai Ahong. Ahong ini lah kedai bancucak punya baik punya. Kalau kedai Ahok, gitu. Kita nak kedai Ahong. So Ahong ni tugas dia hari ni kita bagi untuk membancuh color kita punya Satria. So, let's do it, let's go. Everybody hands up, hands up, hands up. Kita dah terpesong ni brother. Terpesong. Ha? Tak ada asal-asal kita nak maju cat. Tapi apabila kau dah ikut kita orang ni, so kau enjoy je dengan video yang ada yang kita persembahkan daripada jengke menuju ke garis penamat kita. Entah kat mana hala kita sekarang ni. So, jap. Gua flip kamera kejap. Macam biasa Mat. Al-Azik ni kat mana-mana ada. Jadi sekarang ni owner ni Member ni setiap kali kalau aku jumpa dia, hamba Allah ni lah yang kalau aku ingat sebelum ni aku ada buat video yang pasal Putra, kereta Putra ada aku buat video pasal side mirror chrome, dapat steering, waktu sama-sama buat kancil. Ni aku datang lagi jumpa dia, ni pula dia bagi. Dia bukan bagi aku, cuma dia cakap, "Pip, tolong sikit." No. Dia punya tak karat tu Mat, boleh buat kira Mat. Kan? Dia suruh aku hilang karat ni. Jadi macam mana aku nak buat kira-kira dengan barang-barang yang ada? Ni tank for wheel. Aku faham lah. Tank for wheel ni harga dia memang berdentum lah. Tank for wheel ni kan. Jadinya, dia minta tolong. Pik, tolong lah pik dua benda ni. Pik, aku minta tolong dengan awak. Tolonglah hilangkan karat dia. So macam mana aku nak buat, Mat? Macam mana aku nak settlekan masalah brother ni? So dengan ini, kita punya misi dah berjalan. So video dia ini, baju cat belum lagi. Tapi tiba-tiba sampai kat sini, kau enjoy je tengok video yang ada ni. Dan juga kau tengok betapa gampangnya, betapa gilanya. Zas, dia bahan buat gini kereta kancil boy. Bye. Gila mantap. Tapi menganjing dia punya si apa benda siap. Abang Zato dia bubur kat sini CL2 ni. Dahsyat lah brother ni. Memang boleh buat kira lah dia ni. Dia punya permainan ni memang bongok lah. Tak tahu lah. Tapi ni memang dia nak belanja aku lah saja. Dia belanja aku ni. Kau tengok dalam barang-barang apa ke baik. Tergamuk lah dia buat macam ni. Aku tak gambar je sekeping. Dah macam kepala Mickey eh. Kau buka sekali lagi sekejap dia. Dah macam kepala Mickey. Memang menganjing. Dah macam kepala Mickey je. Tapi sebelum ni aku ada tengok kat kereta ni. Kereta macam ni lah. Dia buat kereta macam ni tapi tak ada lah sistem dia. Ada side mirror macam ni. Dengan interior dia. Dashboard dia apa. Kau tengok meter dia. Seat lah paling aku tak sangka seat lah. Sebab seat ni mahal kan. Siapa tak ada arah lah. Memang minat dia macam ni. Lagipun kita jangan ikut cara dia. Ini cara gila ni. Jangan ikut syirik brother. So Mat, sekarang ni kita dah nak balik. Aduhailah. Dia belanja pula wiper ni. Bukan wayang wiper ni duk. So benda yang aku balik sekarang ni untuk balik jengka, aku cuma balik 10 for win ni je. Sebab dia memang minta tolong hilangkan karat dia tu. So tak apa, perjalanan hari ni agak mencabar brother. Untuk menghilangkan karat yang ada pada besi ni bukan benda yang mudah. Dan juga aku kena kerat tank ni. So yang tu kita jumpa next. Hari ni ambil tu je.
Dan Razak tak jadi nak balik. So jomlah. Misi kita ni Mat, kita nak pergi Banjo Chat. Kita nak pergi Skim Head. Tapi ni dah jadi plan lain. Apa-apa pun engkau layan je lah. Mana yang cakap kita ni dah lagi jauh lah sebenarnya Mat. Tapi alang-alang kita dah buat ni, kita tunjuk lah sikit kan. Kita teruskan juga kita punya perjuangan ni. Dashboard Evo 4 eh. Sebab lensa sikit. Aku tak tahu lah. Tapi ni jenis lain sikit. Dia bentuk dia lebih kurang macam Evo 3 je. Tapi kalau kau tengok sini pada mata kau, kau kaji sini. Nampak barang-barang ada lagi dia buat keluar tu. Komplit. Ni siapa dia nak ni? Aku pun tak tahu siapa nak. Dia sekarang ni yang aku nak sekarang ni aku nak tahu harga. Berapa ringgit ni? Ni. Itu dia nak. Tidak, berat. Ni berapa ringgit? Kawan beli sila harga sungguh. Haa, dah uruh benda dah ni. Buat pulak kat kancil eh. Memang cantik. Walnut, walnut. Tengok tu, 3BS pun ada. Habis bukan, orang kata kita datang sini, kita nak ambil dashboard ni. Sebabnya geng-geng bengkel nak pakai benda ni. So, kita tolong ambil. Ini sekarang ni, kita tak macam cat lah gaya ni tak? Dah. Tak macam cat lah? Ha? Tutup lah kedai. Tutup kedai? Pergi. Nah, besok awak teman kawan sekali lagi. So, boleh lah. So, kita pergi lagi. Kita buat cerita tentang kita pergi Banjo Chat. Banjo Chat. Tapi tajuk pulau kita hari ni dah jadi vlog. Apa tu? Hari ni jadi vlog. Nampak? Rumah Pomer ni. Kau nak bok Vespa pun dia ada. Bok Vespa? Bok Vespa pun dia ada. Cui. Benda lagi kau nak kat sini. Macam-macam benda ada. Tapi tak ada lah. Kat mana. Ni kat keadaan dia buat kat rumah je. Santai-santai. Barang-barang tersorok banyak kan. So benda ni kita kena tunjuk gambar dulu kat mana. Ambil masa kita bagi gambar kat dia. Mat, sekarang kita dah nak on the way balik kau tahu. Sekarang ni jam dah pukul 5 lebih. Aku gerak daripada ambil barang-barang tadi. Kalau kau tengok aku buat video dashboard tu, aku rasa tu dashboard Aki punya kan. Jadi dashboard tu aku tak dapat nak balik. Sebabnya kau tengok kat belakang kereta Viva ni. Sebelum ni aku dah buat rem dia. Tapi aku tak hantar, tapi barang tu dah siap. Aku saja tak hantar kat dia. Sebab aku tahu kalau aku hantar, nanti dia hantar lagi. Aku bukan tak nak rezeki, cumanya aku tak mampu nak tunaikan apa yang dia minta. Dia minta tu benda tu mungkin biasa-biasa bagi dia. Tapi bagi aku benda tu orang kau buat, susah aku nak buat. Nak buat kilatkan bibir rem tu memang makan masa. Benda tu aku tak mampu nak buat. Jadi yang ni tak paksa kat aku ambil. Sebabnya dia cakap apa, yang ni senang ambil. Yang ni kau blasting kau naik color. Maknanya kata yang ni dia dah dia sikit kot. Tapi nanti aku kena hantar 6 biji rem dia. Kau bayangkan rim dia kat aku ada 6 biji dan belakang kat belakang ni ada dia pun campur sekali dengan barang-barang aki, dashboard, barang-barang dashboard. Cuma dashboard aku tak balik sebab dashboard tu tak muat. Dan juga aku sudah membeli hit untuk kita kancil aku. Sekian untuk hari ni. Duit aku dah yabak. Yabak! Habis! So itulah barang-barang yang aku dapat kan. Jadi tapi tak apa-apa, aku nak review. Aku nak tunjuk. Jadi barang apa aku ambil? Aku ambil rim. Aku ambil tank four wheel. Aku ambil dashboard. Tu je lah barang aku ambil. So malam ni job kita untuk apa aku pun tak tahu. Yang penting sekarang ni aku nak ke pasar Ramadan. Kau nak ikut tak ke pasar Ramadan? Pasar Ramadan je ke, boring lah. Tak payah lah kot. Kalau ada apa-apa ikan aku tunjuk ke korang. Kalau tak ada apa, kau faham-faham lah aku ni. Ha. Oh negeri jenuh jahainya hijau. Ya, jatuh air. Yang ni kita dekat tepi Sungai Pahang cuy. Oh, jenuh. Sekarang ni musim panas. Oh, air. Kalau tengok air Sungai Pahang ni, surut. Orang tu dekat surut ah. Mancing tebing pun boleh. Boleh lah. Tepi sungai. Tapi mata pancingnya lah. Aduh. Mat, sekarang ni Mat, aku tak mandi lagi tau. Jadinya sekarang ni kan tak ada aku tunjukkan kau. Okay, selamat buka dulu. Belum apa-apa tu, selamat buka pada semua. Dan juga kita sambung kat sini kita punya video vlog hari ni. Jangan tanya lagi ni. Ni. Tunjuk lagi nanti viewer tahu apa ni barang berada. Untuk belakang ni. So sekarang ni kita move ke jengka 13 untuk aku pergi operate dia punya tank ni untuk aku belah dua dan juga aku nak blasting belah dalam. Sebab apa kat jengka 13?
Sebabnya aku nak suruh dia buat marking dulu kat situ. Mana kata yang orang nanya aku nak hantar kat tingkat 13 ni, dia mahir lah bab-bab welding gas ni. Mana boleh tu nampak kata je nanti. So, video kita bermula untuk tank for wheeling. Untuk hari ini sampai malam, Mat, video, Mat. Mat, lu gua tengok VC, FaceTime. Lu dengan siapa, brother? Kenapa nama kau? Sejak akhir-akhir ni gua tengok lu kan main sweet je. Hoi! Aki dengan Cipik. Dua ni sama-sama hanyir. Oh, kalangan perempuan lah. Lembek. Tengkok-tengkok. Tak ada sweat mata. Tiba-tiba pula sweat mata. Tak pernah kau naik ada, kereta ni. Gila, kereta ni kau tak pernah naik. Tiba-tiba tiba sweat mata tu. Aduh. Mak, Datuk. Betul lah. So, let's go lah. Malah nak cerita-cerita. Lagi cerita. Lagi sakit hati ni kadang-kadang. Kita sambung je kata punca. Video untuk korang ni. Pergi kerat tank for wheel. Senang cerita. Sekarang sambung lagi. Sebab kita ada satu lagi misi untuk malam ni. Lepas pada time for win, ada satu lagi misi. Lepas tu, ngam, kita punya mission complete. Game malam raya. Pada apa dah? On tak on. Game malam raya. So, Mat, kita dah sampai kat tempat kita nak pergi. Kita dah sampai tapi dihidangkan kita dengan sebiji RZ, brother. Sekarang ni memang musim, kabar. Kau tak tengok kat dalam TikTok ke apa? Skuter elektrik, skuter elektrik. Oh, padu lah tu. Yang tu padu eh? Tapi makan modal ke? Yang tu makan modal. RM43,000 So, yang ni kalau tengok pada motor ni, benda nak cerita, spek kat motor ni. Kau tengok ni tak ada meter dah, brother. Dekat sini dia ada dua tank. Satu tank, dua tank. Dan juga aku tak tahu tank tuti, aku rasa tak tahu lah ni. Ada. Nah, tak ada lah, brother. Kau tengok dari segi motor. Tapi tak tahu lah ni motor daily ke, dia nak buat motor pergi beli apa pun aku tak tahu. Tapi motor ni terhidang kat depan ni. Jadi aku teruja bila tengok motor RZ ni, aku tak boleh. Dalam keadaan macam ni, ni spesies-spesies buah ke ni. Tu lah cerita dia. Ini memang spesies buah. Tu lah, kau tengok. Ui, RZ meranggi. This is RZ meranggi. So, kita dah sampai kat bengkel. Bengkel ni tempat aku nak buat tank. So, kita bawa keluar kita punya barang. Video kita, wuuu. Cak. Aduhai sayang, engkau berkarat. Kita bersambung untuk di sana. Masa kepala otak masih teringat. Zans. I got no love for the fake music.